Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, pagi ini kami akan menitipkan pesan yang penting terkait bagi kita yang membawa kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Kita perhatikan ketika ada jam-jam di mana kita hilangnya kesadaran, atau dalam arti kata kita tertidur sebentar. Kita lagi membawa kendaraan, tiba-tiba kita dihantui, ada rasa ngantuk, kemudian kita sadar lagi, kemudian ngantuk lagi. Ingat, itu disebut dengan microsleep, ya. Karena kelelahan, karena adanya rasa ngantuk itu yang datang yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran dia. Sehingga itu, apa langkah-langkah yang kita lakukan? Ketika kita membawa kendaraan ini, kemudian tiba-tiba di antara jam-jam yang tertentu kita ada rasa ngantuk. Kita ikuti, begitu rasa ngantuk itu ada, kita berhenti segera. Segera menepi. Jangan kita lawan. Jangan kita tantang. Karena kalau kita lawan rasa ngantuk itu, dia akan ada terus. Kemudian sadar lagi dan dia akan ada terus. Dan hati-hati. Dengan keadaan kondisi ini bisa menyebabkan kita terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya terjadinya gesekan, kecelakaan, benturan yang bisa menyebabkan kita dan penumpang kita dan keluarga kita. Sehingga itu, jaga kondisi stamina kita. Ketika ada rasa ngantuk itu ada, maka segeralah menepi. Berhenti sebentar, cari lokasi yang bisa kita beristirahat. Ikuti rasa ngantuk itu. Tidur sebentar, ikuti. Setelah itu dia diikuti, kemudian kita bangun. Kita tenangkan pikiran. Insya Allah pikiran kita kembali sehat. Kalau perlu cuci mukalah sedikit. Kemudian pastikan betul-betul stamina kita enak. Barulah kita melanjutkan perjalanan. Jangan lupa berdoa di dalam setiap melakukan perjalanan. Itulah pesan-pesan singkat yang saya berikan. Ingat, micro sleep, ya, tertidur sebentar, hilangnya ingatan kita karena mungkin kelelahan kita di dalam membawa kendaraan, atau ada rasa ngantuk kita yang mungkin belum terteruskan, ya, dari semalam mungkin kita sampai lembur, kemudian pagi itu pada kondisi tertentu jam-jam rawan. Saya pernah mengalami ini dan saya pernah merasakan hal ini, sehingga saya berbagi ilmu, berbagi manfaat. Ketika ada rasa ngantuk kita membawa kendaraan, jangan dipaksa. Berhentilah sebentar, menepi, cari posisi yang baik. Kita rebahkan badan, ikuti rasa ngantuk itu. Tak seberapa lama, berapa detik, berapa menit itu, setelah kita ikuti, maka hilang perasaan ngantuk itu. Maka insya Allah, stabil kembali, selamat melanjutkan perjalanan kembali. Ingat, keselamatan kita adalah bagian daripada menjaga keselamatan para penumpang. Insya Allah teman-teman yang mudik nanti akan kembali selesai hari raya ini, semoga tiba dengan selamat. Dan jaga doa saya selalu menyertai kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.